semuanya ini anggota sejumlah 25 orang. Kalau kebun contoh ini kami kerjakan, kami semuanya mengikuti prosedur. Prosedur yang kami lakukan, kami sudah bagi jadwal. Jadwal itu sudah terpampang yang kita lihat bersama tadi di depan kandang. Jadwal itu penyiraman dengan mungkin dengan pemberian makanan kami. Lombok, ini bibit lombok, ini bibit sambox, ini bibit kol, ini bibit tomatnya. Ada 4 bibit sini. Ya, nah, karena bibit-bibit ini cocok di daerah kami yang daerah panas, tahan kering dia. Kelompok juga ada usaha bibit seperti begini ditanam. Berangkat dari keluarga berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, kemudian apa kuliah kerja di keluarga juga berbeda. Itu ya kita namanya kerjasama ya, saling mengisi saja intinya, saling mengisi.